Tim kedokteran dan kesehatan Dokes Polrestabes Semarang melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para personel yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan suara seperti anggota PPS dan KPPS, Kamis 15 Februari 2024. Pemeriksaan dilakukan dengan mendatangi sejumlah kelurahan seperti di Kelurahan Brumbungan, Gabahan, dan Kelurahan Miroto. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kesehatan ringan yakni pengecekan tekanan darah, observasi fisik, dan pemberian obat serta vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Setelah kami melaksanakan pemeriksaan untuk petugas PPS, dari pantauan kami memang rata-rata dari petugas PPS yang menjalankan tugas ini cukup ada kelelahan. Namun kelelahan ini bisa diantisipasi dengan rekan-rekan bisa istirahat dan kami memberikan vitamin dan obat-obat penunjang untuk mempertahankan imun dan kondisi dari masing-masing petugas. Umumnya keluhan kesehatan yang dirasakan panitia yakni pusing karena kurang tidur. Keluhannya ya kurang tidur aja Pak, kurang tidur, capek. Karena kita kan selain menunggu di kelurahan standby, kita kan juga kan monitoring ke TPS-TPS ini ya. Muter kalau di kelurahan ini ada 14 TPS. Layanan pemeriksaan kesehatan bagi anggota PPS dan KPPS oleh Dokes Polri ini tak hanya dilakukan di kota Semarang, namun juga dilakukan serentak di seluruh Polres jajaran Polda Jawa Tengah. Dari kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo.